Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sulara, salam satu bis, salam jedor. Dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin? Ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizy Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita masih seputar tentang cuci gudang yang kemarin kita jelaskan itu harga-harganya. Nah, sekarang kita mau bahas yang F-Acron. Soalnya F-Acron ini ya yang bikin kaget harganya bisa sampai 2.500. Nah, itu speknya bagaimana dan juga akurasinya itu bagaimana? Apakah terjamin? Nah, kalian simak baik-baik videonya. Soalnya ini kita mau tes akurasinya dulu, nanti juga kita bahas tentang spek-spek dari unit bocap F-Acron ini. Seperti itu, oke? Jangan lupa juga diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Soalnya satu minggu sekali di CVA Sodor ada pengundian giveaway yang sangat menarik sekali. Kalian bisa berkesempatan mendapatkan satu unit senapan angin gratis. Seperti itu. Oke, caranya cukup gampang. Komen ingat senapan angin, ingat CVA Sodor, dan juga jangan lupa support juga channel Bumbara Spot. Seperti itu, oke? Sebelum kita jelaskan tentang speknya, yuk kita lihat dulu video tes akurasi dari unit senapan angin bocap F-Acron ini. Seperti itu, oke? Simak baik-baik videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Oke teman-teman, ini dia video tes akurasi dari unit bocap F-Acron semi CNC yang kita buat cuci gudang. Oke, kurang lebih ini jaraknya 30 meter ya. Karena memang jarak idealnya 30 sampai 40 meter. Kita uji jarak 30 meter. Pelurunya pakai Hercules. Kapasitas aman anginnya ini kita tes di 2300. Oke, disimak baik-baik videonya. Itu dia untuk bahan incarannya udah ready banyak di situ, putih-putih gitu. Oke, mantap sekali. Oke, dengan bergantungan mantap sekali. Oke, berhambur-hamburan teman-teman. Oke, jos banget ini. Oke, mantap banget. Terbang-terbang ya. Oke, jos sekali teman-teman. Oke banget, 3 kali ya. Oke, mau sampai berapa kali? Ready, mantep banget. 4 kali, masih di titik yang sama. Oke, itu tidak merempet, pas di retikel. Oke, mantep banget teman-teman. Tembus itu teman-teman. 5 kali. Cek kulit ya. Mas kejar kulit. Oke, mantep banget. 6 kali. Cari yang lain mas, bosan yang pertandingan terus. Oke. Oke, nah itu yang sendirian. Oke. Besar banget. Oke, mantap sekali teman-teman. Oke, mantap banget. 7 kali lebih. Mantap sekali. Wah, anginnya besar banget. Apakah bisa? Oke, enggak kena ternyata. Tembus, korek. Tembus. Oh, tembus. Mantap banget. Meskipun ada angin, mantap banget. Oke. Oke, okay, mantap sekali. Mau tambahin 1 kali lagi ini anginnya irit banget, bisa 150 kali lebih. Wah, ini. Kalau ini lebih ini. Mantap ini. Oke, okay, mantap sekali. Oke, okay. Ini dia unitnya teman-teman. Mantap banget. Ini dia F-Acron. Oke, okay, atau F-Ac Air Gun. Mantap banget. Nah itu jaraknya yang sini ya teman-teman. Kalau yang sana, nah itu bisa 50 meter. Kalau yang sini kurang lebih 30 meter. Oke, mantap banget. Ini dia unit senapan angin bocap F-Acron. Nah ini hampir 10 kali. Nah ini masih di 2200. Mantap banget. Irit sekali teman-teman. Oke, ini dia unitnya F-Acron semi CNC. Mantap banget. Silakan langsung saja order.
Oke. Oke, teman-teman. Alhamdulillah, tadi kalian udah lihat sendiri tes akurasi dari unit senapan angin bocap F-Ekron ini. Mantap sekali, harganya murah meriah, tapi kalian lihat sendiri akurasinya pun tidak murahan. Seperti itu. Tadi kalian lihat sendiri akurasi kurang lebih jaraknya 30 meter. Oke, mantap sekali ya, teman-teman. Jos sekali. Ini peluru yang cocok tadi kita jelaskan pakai peluru Hercules. Mantap sekali ukuran. Beratnya 13,6 grain, ukuran kaliber 4,5 mm. Oke, seperti itu. Soalnya di CV Exodor gak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm ya, teman-teman. Kita main aman saja, gak ada jual barang-barang ilegal. Seperti itu. Larasnya ini menggunakan laras pilihan juga dari CV Exodor, banyak dari bahan baja seamless OT13 alur 12, panjangnya 60 cm. Ini pun juga udah dilapisi dengan serobong OD20. Mantap sekali. Di depan laras pun juga udah ada penutup laras alias pengganti peredam, namanya yang lebih estetik yaitu namanya muzzle. Oke, mantap sekali ya. Ini juga meskipun harganya murah meriah sekali, tapi kita berani jamin kita ada garansinya. Ya, garansinya memang agak lebih sedikit, soalnya ini cuci gudang. Seperti itu ya, teman-teman. Gak ada 2 bulan untuk garansi tabungnya, paling garansi tabungnya biar 2 mingguan. Kalau garansi akurasi, kalau senapan dawan nyampe, garansinya 1 minggu. Seperti itu. Ini memang barang lama, makanya kita jual harga cuci gudang biar bersih. Nanti kita lanjut dengan barang-barang yang baru. Seperti itu. Jadi, kalau senapan angin ini yang kita cuci gudang udah habis, ya udah gak ada lagi. Seperti itu. Makanya cepet-cepetan, siapa cepat dia yang dapat. Pokoknya mantap sekali. Oke, untuk tabungnya teman-teman, ini tabungnya pakai tabung Venom, tabung 500 cc. kapasitas aman angin ini di 2700-2800 PSI. mantap sekali ya, teman-teman. Ini cocok banget buat berburu big game dan juga buat berburu small game. Mantap banget. Oke, tabung Venom 500 cc, kapasitas angin 2700-2800 PSI, diisi dengan amannya saja biar senapan kalian awet, kuat, tahan lama. Seperti itu. Larasnya pun juga agak sembarangan peluru kalau ngisi ya. Untuk pelurunya yang cocok pakai Hercules, Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru yang lainnya. Seperti itu. Oke, mantap banget. Biar aman, kalian rawat larasnya minimal 1 hari, diisi ada oli atau minyak sayur dari depan sampai belakang, nanti ditembakkan biar ada kotoran-kotorannya itu keluar. Kalau gak buat nembak, teman-teman, tabungnya jangan sampai dihabisin biar tidak terjadi mudah kebocoran. Seperti itu. Jadi minimal ada di tabung itu ya 1000 atau gak 1500 PSI, biar nanti ngisinya aman-aman saja. Kalau ada anginnya itu malah lebih aman, kalian gak terjadi kebocoran. Seperti itu. Mantap sekali. Oke, untuk chambernya teman-teman, chambernya ini menggunakan chamber bahan dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC. Mantap sekali. Oke, banyak dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC. Yang ini F-Ekron, yang di belakang saya pun ada pilihannya, ada Meroder, bocap Meroder, ada juga yang F-Ekron. Seperti itu. Kemarin saya udah jelaskan ada yang sebagian bocap Meroder, ada juga yang bocap F-Ekron. Seperti itu. Oke, yang bikin spesialnya lagi untuk yang baru kita tes kali ini tadi, nah ini setelan powernya ini menggunakan stainless, jadi hammernya di dalamnya pun juga pakai stainless. Memang barang lama, bentuknya memang agak buram sedikit ya, teman-teman, tapi untuk kualitas akurasinya ini jarak ideal. Memang enggak untuk jarak long range, untuk jarak ideal
idealnya 30-40 meter seperti itu. Jangan harap sampai 70-80 meter. Nah itu kalian bisa beli laras sendiri lagi, larasnya yang bagus ya, itu bisa juga diganti biar akurasinya sampai jos seperti itu. Oke, mantap sekali. Tarikannya, untuk tarikan senapannya menggunakan seat lever seperti biasa. Mantap sekali. Pokoknya kalau pakai seat lever mudah sekali untuk menariknya. Cancel kokang bisa di kiri atau kanan kiri ini? Kanan kiri. Oke, mantap sekali. Oke, dalemannya soalnya stainless. Ini memang ada sebagian yang daleman stainless, ada juga yang durel. Nah, seperti ya, teman. Nah, itu campur. Jadi, kalau barangnya udah habis ya, udah habis, udah selesai cuci gudangnya. Mantap sekali. Oke. Untuk triggernya ini menggunakan trigger klasik. Udah ada safety triggernya juga. Mantap sekali. Manometer juga ada di sebelah kiri. Mantap sekali, kalian bisa lihat sendiri untuk manometernya anginnya sisa berapa seperti itu. Oke, untuk pengisian anginnya dia udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya tanpa tambahan coupler lagi seperti itu. Jadi mudah sekali, tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Mantap banget. Oke, untuk rel atas, untuk rel teleskopnya teman-teman, ini menggunakan rel ukuran 11 atau 12. Mantap sekali. Jadi semua tele bisa masuk kecuali tele yang pakai rel Picatinny seperti itu. Mantap banget. Untuk popornya ini menggunakan popor dari bahan kayu mahoni. Nah, mantap banget. Jadi kayu mahoni memang lebih enteng, kuat, juga tahan lama. Mantap sekali. Ini ada beberapa pilihan. Nah, di belakang saya kalian lihat sendiri, yang paling atas itu yang bercap merah. Oke, sama-sama untuk akurasinya. Speknya pun hampir sama. Bedanya memang di atas namanya. Seperti itu ya teman-teman. Bahan chamber, tabung, laras pun sama. Peluru yang cocok pun sama. Sama-sama pakai Hercules. Beratnya 13,6 grain. Seperti itu ya teman-teman. Mantep banget. Oke, ini udah saya jelasin semuanya. Memang kenapa kok dicuci gudang? Soalnya ini barang lama, kelihatannya udah agak, memang udah kusam. Jadi kalau kita jual mahal, ya kasihan buat kalian-kalian semuanya. Jadi kita jual harga cuci gudang saja seperti itu. Memang agak buram-buram sedikit. Nah, itu bisa berpengaruh ya teman-teman kalau kita jual mahal. Makanya kita jual murah-murah saja. Kali ini harga cuci gudang harganya cukup Rp2.500.000 untuk bonusnya. Cuma ada tali sedang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS. Kalian belum dapat tas dan juga ini belum ongkirnya. Seperti itu. Kalian bisa juga order COD, bisa juga transfer langsung lunas. Seperti itu. Caranya COD gampang sekali, cukup foto KTP saja. Kalau gak berani foto KTP, bisa DP seikhlasnya saja. Seperti itu. Kita gak menekankan DP harus DP 1 juta atau berapa. Nah, kita seikhlasnya saja. Kalau kalian ikhlas, nah itu jadi enak. Kita sama-sama kerja samanya pun enak. Seperti itu ya teman-teman. Dan sebelum pengiriman juga kita tes akurasinya dulu, kita videokan, kita kirim videonya lewat WA. Seperti itu. Ada juga kalau kalian pengen lihat tes akurasi dari pesanan kawan-kawan yang udah pesan di CVA Sodor, kalian bisa lihat di channel tes akurasi CVA Sodor. Di situ semua teman-teman yang pesan di sini kita review dan kita tes akurasinya sebelum pengiriman, dan kelengkapan apa saja yang kita kirim sebelum kita kirim. Seperti kita jelaskan, ada tali sadang atau pesennya peluru, ada peluru. Tele pun kalau pesen di CVA Sodor, kita langsung setel telenya dari sini. Kita tes akurasinya itu kurang lebih jaraknya 25 meter seperti itu. Mantap banget. Ini harga murah meriah, Rp2.500.000. Stok barang ready masih ada 10 unitan. Nah, tadi ada sold out
di sekitar 3 unit. Nah, ini berarti masih ada banyak teman-teman pilihannya. Jadi, teman-teman silakan siapa cepat dia dapat. Nah, ini cuci gudang enggak sering-sering di CVS Odor. Nah, seperti itu. Jadi, jangan ketinggalan harga cuci gudang, soalnya ini enggak akan lanjut terus. Seperti kalau barangnya udah habis semuanya. Seperti itu. Oke. Udah jelas ya spek dan juga udah jelas tes akurasi dari unit senapan angin bocap F-Akron yang kita cuci gudang. Harga murah tapi akurasi juga kita berani jamin. Seperti itu. Oke ya, teman-teman silakan yang pengen order langsung WA saya. Nomor WA ada di bawah ini. Admin 123 saya yang pegang semuanya. Seperti itu. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport channel CVS Odor. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Soalnya di CVS Odor satu minggu sekali mengadakan giveaway yang sangat menarik sekali. Seperti itu. Semakin banyak kalian komen, semakin gede hadiah yang kami berikan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Pokoknya jangan lupa juga di support channel Bumbara Spot. Saya Aristin Jambul, pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satu pis, salam jedor. Dari CVS Odor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin? Ingat CVS Odor.